Deklarasi anti hoak. Deklarasi anti hoak. Polsek 9 Hulu bersama Desa Pekan Kamis. Polsek 9 Hulu bersama Desa Pekan Kamis. Kecamatan 9 Hulu. Kecamatan 9 Hulu. Dalam rangka pemeliharaan keamanan. Dalam rangka pemeliharaan keamanan. Dan ketertiban masyarakat. Dan ketertiban masyarakat. Dengan ini mendeklarasikan sikap sebagai berikut. Dengan ini mendeklarasikan sikap sebagai berikut. Satu. Satu. Menolak seluruh berita hoak. Menolak seluruh berita hoak. Hashtag atau ujaran kebencian. Hashtag atau ujaran kebencian. Dua. Dua. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. Tiga. Tiga. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Sarasen. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Sarasen. Empat. Empat. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian deklarasi ini. Demikian deklarasi ini. Dibuat dan ditandatangani di Desa Pekan Kamis, Maret 2018. Dibuat dan ditandatangani di Desa Pekan Kamis, Maret 2018. Kepala Kepolisian Sektor 9 Hulu. Kepala Kepolisian Sektor 9 Hulu. Airimon Tarigan Esos. Bisa dipotong, teman.